buat je apa yang you suka, you buat. Jadi you puas hati. Saya tetap akan stay saja, okey? So you buat. Saya cuma boleh bagi tahu kalau saya ada. Tindakan seorang wanita yang mengaku dirinya merupakan warga negara Kemboja sambil mengatakan orang Melayu malas terus menjadi bualan hangat netizen di media sosial. Sebelum ini, beberapa individu tampil menegur tindakan wanita terbabit yang dikatakan mengguris hati ramai orang Melayu. Kali ini, beberapa usahawan, peniaga dan selebriti tampil menyuarakan rasa tidak puas hati dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh wanita itu. Dan terima kasih sangat-sangat yang support saya, okey? Buat je apa yang you suka, you buat. Jadi you puas hati. Saya tetap akan stay saja, okey? So you buat. Saya cuma boleh bagi tahu kalau saya ada salah dan silap, saya minta maaf, itu saja. Selebihnya saya tak boleh buat apa-apa. Saya tak mampu untuk puaskan hati you. Tapi you boleh buat kat sini untuk puaskan hati you, okey? Saya okey. Sebulan, dua bulan, setahun, selama-lamanya itu hak you, okey? Sebab apa? Sebab saya ada banyak kerja yang saya nak buat, okey? Saya tak ada masa, saya ada banyak kerja. Okey. Nampak. 80 ambil. Siapa kata orang Melayu malas? Kau tengok aku ni. Pagi-pagi aku dah goreng bergedil. Ni ha, malam-malam. Malam-malam aku menyumbat bergedil, you tak? Ni. Besok pagi, pukul 6 pagi ada customer nak ambil. Ha, kau kata orang Melayu malas je. Ha. Ha, kau tengok bergedil aku sumbat. Ha. Kau ingat orang Kemboja ke rajin? Ha, orang Melayu malas. Ya, tak kira kau Melayu ke, Kemboja ke, Bangla ke, ha? Istanbul ke, ha? Kalau dah malas-malas, kalau rajin-rajin, kau tu, kalau tak datang Malaysia, kau boleh kaya macam sekarang. Suka-suka hati kau nak mengutuk orang Melayu malas. Kau ingat kau orang Kemboja yang rajin? Untung lah kau tu dapat duduk Malaysia. Tak tahu duduk Kemboja, kaya sama macam sekarang. Hey Maria, tak kisahlah orang negeri mana pun, orang Melayu pun ada yang rajin lah. Kau jangan ingat orang Kemboja kau tu dia yang rajin. Ha? Orang Melayu pun ada yang rajin. Orang bangsa apa pun ada yang rajin, ada yang malas, sama je. Yang kau ingat diri kau je. Sebenarnya kan tak kisahlah orang China ke, India ke, Vietnam ke, Kemboja ke, semua orang-orang ni ada yang rajin, ada yang malas. So kepada anda, kalau boleh janganlah ulas mengenai isu Kemboja ke, Vietnam ke. Bagi saya kan benda ni agak sensitif. Dan bila kita duduk Malaysia ni, saya rasa bila kita ni banyak orang yang support lah orang Melayu. So bila you melibatkan perkauman, dia agak sensitivity tu lebih. Dan apapun kepada semua pelanggan saya yang beli beg saya, produk saya, baju saya, tudung saya, terima kasih banyak-banyak. Dan saya yakin tak kisahlah orang apa pun, akan ada yang rajin, akan ada yang malas. Cuma kita janganlah provokkan lagi benda tu, okay? Kita hidup ni nak gembira je, ya? Tanpa orang kat sini, orang keliling kita, mesti kita pun tak boleh nak sukses. So apapun, kita happy-happy, jangan gaduh-gaduh. Anggap je benda ni orang kata, kita berbaik je lah. Berani makcik Kemboja tu cakap Melayu pemalas. Berani dia kepala ciret makcik Kemboja. Makcik ingat, makcik jual baju kat TikTok RM10 lelong-lelong tu, siapa yang belinya? Melayu-Melayu ni lah yang belinya. Lepas tu cakap kami pula pemalas. Kalau kami pemalas, kami tak ada beli baju makcik. Kalau macam tu, makcik balik Kemboja, jual baju RM10 makcik tu kat sana. Tengok siapa yang beli. Geram tengok makcik Kemboja ni. Makcik Kemboja tu lebih kurang makcik Junjung lah ya. Jual baju dulu-dulu tu. Makcik Kemboja dengan Rohingya tu, sama ke ya? Dekat-dekat lah tu. Geram tengok makcik ni. Aku tengah geram ni. Ada pula dia boleh cakap Melayu, malas buat kerja. Adalah pemborong kain tu kan. Di sini kita nak buktikan Melayu ni malas buat kerja. Okey, jom tengok ni. Ini Watson ya. Okey, Watson. Inilah produk Melayu. Adakah Watson? Ini muka Melayu ya. Ini produk ni produk Melayu. Okey, memang ada kat Watson. Kalau Melayu malas, takkan ada kat sini. Faham tak? Senang je nak ajar dia. Senang je nak ajar dia. Jangan beli barang-barangan dia. Dia kan, dia macam ni tau. Dia beza seseorang yang berpendidikan dan kaya dan jutawan dengan seorang yang tidak berpendidikan, okay? Yang mungkin hidup merempat daripada kecil, bahkan belajar pun biasa-biasa lah kan. Kalau macam tu lah kan. Cara bila kaya, dia punya sombong tu lain tau. Kau tengok macam Tansri Azman macam mana kaya, macam Seset Mota macam mana kaya, kan? Betapa tawaduknya orang-orang tersebut, kan? Tapi yang di lain
kau fikir kau pekat negara betul kaya, kau boleh tindas orang negara tersebut, kau boleh maki, kau boleh herdik, kau boleh hina orang tersebut, sedangkan kau Allah beri peluang untuk mencari makan dekat negara orang tersebut. Ha, faham tak? Itu memang aku tak boleh terima. Korang bayangkan Karun tu dulu minta doa dengan Nabi Musa supaya Allah minta Nabi Musa berdoa supaya kayakan dia, supaya dapat berjihad jalan Allah. Bila dah kaya, lupa diri. Macam ni lah ni. Ini baru sikit ni. Lama-lama besok riak. Aku kaya sebab atas usaha aku. Aku kaya sebab aku berusaha tengah malam semalam. Aku kaya sebab aku ni semayang lah, tahajud lah. Aku ni kaya sebab ni lah. Kau nampak tak situ? Semua kan kaya, kenapa? Kerana dia buat. Kau tak? Korang hidup ni nyawa bagi ni atas ihsan Allah sebenarnya, tahu tak? Tak ada apa pun. Aku tak boleh lah orang belagak-belagak macam tu. Aku tak tahulah. Itu pun lagi kalau Allah bagi kau otak pandai tu. Kalau otaknya pandai plus kaya, apa? Tak tahulah aku jadi macam mana bongkaknya. Weh, silap semuanya lah dia maki. Man, konon cakap tak suruh bikin. Aku kan, aku cakap satu je lah. Dalam dunia ni, apa yang kita dapat semuanya, bijak kita, ilmu kita, kaya kita, apa, semua bukan atas usaha kita. Semua itu atas usaha ihsan Allah. Allah nak bagi, dia bagi. Jangan harapkan ni besok kau masuk syurga pun bukan sebab kau punya amal ibadat kau. Kau masuk syurga pun besok adalah sebab kenapa tau? Rahmat Allah. Mak Melati, saya bukan marah awak tau. Saya setiap awak punya saya komen awak punya saya apa tu, setiap awak punya video ni sebab nak sampai kepada orang tu lah kan. Dan juga pengajaran untuk semua kan. Hidup tu hamba-hamba je lah korang. Down to earth. Ingat dalam kubur besok, ingat dalam kubur besok, siapa yang kau redik, semua tu mereka tu ada perasaan. Walau kakak tu kau tak ada hati, kalau kau pasal itulah perangai kau, bukan macam tu perangai kau. Kalau kau dah block semua orang kan, dah ni memang kau memang masalah lah. Kalau kau tak jenis yang tak kisah, kau kena kecam pun kau takkan block orang, sebab kau tahu memang tu perangai kau kan. Ini kalau kau dah block, memang kau salah lah.